Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya di akhir bulan Maret ini. Adik-adik tetap semangat kan ya. Baru 3 bulan loh di tahun 2021. Ya, adik-adik minggu depan kita akan merayakan apa? Ya, minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Adik-adik nanti tetap di rumah untuk mengikuti ibadah Paskahnya ya. Nah adik-adik, kita sebelum mulai ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk bangun di pagi hari, dan saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa ya Tuhan, melalui video YouTube ya Tuhan, begitu juga nanti akan disambung dengan kelas interaksi di Zoom ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami hati yang setia karena sampai detik ini adik-adik sekolah minggu hebat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu mau bangun pagi, mau menikmati ibadah pagi-pagi bersama dengan kakak sekolah minggu semuanya Tuhan, sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua para pelayan pada hari ini, minggu pagi hari ini, kiranya apa yang akan kami sampaikan Tuhan, apa yang menjadi pelayanan sekolah minggu itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi nanti pujian yang dipimpin oleh Kakak Ratna. Oke adik-adik. Adik-adik, kita mau puji nama Tuhan, judulnya adalah Kudaki-daki Gunung Yang Tinggi. Bang Renhat dimulai. Adik-adik berdiri ya. Mulai dari turun, jongkok dulu.
Adik-adik, kita mau puji nama Tuhan dengan lagu kedua, judulnya adalah Ada Satu Sobatku Yang Setia. Bang Renhat, dimulai. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus.
Kitab Matius. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik udah nonton kan tadi kan videonya kan? Nah, seperti tadi Kak Mary udah bilang tentang penyiksaan-penyiksaan Tuhan Yesus itu ya. Terus reaksi Tuhan Yesus kayak gimana? Tuhan Yesus marah enggak? Tuhan Yesus balik maki-maki enggak? Enggak ya, Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus diem aja gitu ya. Pasrah menerima perlakuan yang tidak adil. Emang Tuhan Yesus salah ya adik-adik ya? Tidak ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak salah. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap diam saja? Kenapa yo? Iya, dia diam aja karena dia itu ada yang dipicu oleh rasa kebencian dan kedengkian dari para elit agama Yahudi. Ya, jadi para petinggi-petinggi Yahudi pada zaman dulu mereka sangat benci, sangat dengki sama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus bilang kalau dia adalah raja gitu ya. Jadi para elit agama Yahudi pada saat itu mereka sangat benci, mereka sangat dengki gitu sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi selain itu, kenapa Tuhan Yesus diam aja? Ya, dia diam aja karena untuk menggenapi nubuat mengenai hamba Allah yang menderita. Ya, itulah salah satu yang mau digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena di Alkitab sudah ada gitu ya, bahwa hamba Allah yang akan dimaki, yang menderita gitu ya, itu hanya Tuhan Yesus saja gitu ya adik-adik ya. Nah, kan karena COVID-19 ini kita juga mengalami pergumulan yang sangat berat ya adik-adik ya. Kita gak bisa kemana-mana, gak bisa jalan-jalan, gak bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru gitu ya adik-adik ya. Nah, kenapa kalau kayak gitu? Apakah kita bersungut-sungut? Kita marah-marah sama Tuhan, "Oh, Tuhan, kenapa sih harus ada COVID-19 gitu? Kenapa sih gitu?" Enggak ya adik-adik ya, kita enggak boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sedang mengalami pergumulan ya kayak gini nih, kita kan bergumul nih ya semuanya, seluruh dunia bergumul. Ya. Kita harus belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Mencari kehendak-Nya supaya kita tidak salah dalam bertindak ya, dan kita bisa memperoleh jawabannya. Oh, ternyata cara menanggulangi COVID-19 itu ini obatnya gitu ya adik-adik ya. Karena mungkin para ilmuwan gitu ya, kayak dokter gitu ya dan yang lainnya, mereka mencari
obat apa yang paling manjur buat penyembuhan COVID-19 ini, adik-adik ya. Nah, caranya biar para ilmuwan itu bisa menemukannya itu apa? Kita harus berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan ya, supaya dibukakan jalan, supaya para ilmuwan itu bisa menemukan gimana caranya menanggulangi dan menyembuhkan penyakit COVID-19 ini ya adik-adik ya. Pokoknya kita harus tetap semangat ya, kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh, karena semua ini mungkin harus terjadi adik-adik ya, nubuat Allah mungkin harus digenapi ya, inilah salah satunya gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, pokoknya jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Caranya gimana? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa aja adik-adik? Pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya adik-adik ya. Boleh keluar tapi harus pakai masker kalau keluar gitu ya. Boleh berinteraksi tapi harus tetap jaga jarak. Terus kalau misalnya pas di luar atau balik lagi ke rumah harus apa? Harus mandi yang bersih, cuci tangan, itu yang paling penting ya adik-adik ya. Kalau bisa sih jangan berbagi makanan dengan orang lain gitu ya, karena itu bisa jadi salah satu pemicu penyebaran COVID-19 gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, tetap semangat ya adik-adik ya, tetap bersuka cita ya, walaupun kita nanti mungkin tidak bisa merayakan Paskah, mencari telur atau apa gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik ya, harus tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah khotbah dari Kameri pada hari ini. Kita tutup Alkitab kita, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu saja Tuhan. Jangan biarkan kami sampai terjatuh Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa Tuhan, untuk selalu mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di interaksi online ya adik-adik ya. Dah, selamat hari Minggu. Adik-adik, gimana tadi sudah menyaksikan rangkaian acara ibadah sekolah minggu pagi hari ini kan? Tadi yang khotbah Kakak Mary. Nah adik-adik nyimak kan? Nyimak ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Nah sebelum berdoa, nanti kita nyanyi dulu satu lagu. Oh ya, terus nanti pas berdoa adik-adik nanti ikutin Kak Edes berdoa ya. Oke, Bang Renhat. Lipat tangan, adik-adik ikuti Kak Edes berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kami sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih sudah memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Lindungi kami selalu Tuhan dari sakit dan penyakit. Dan berikanlah rezeki yang baik untuk mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan sudah mau berkorban di kayu salib untuk hidup kami dan seluruh umat manusia. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap stay di rumah, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.